Nini, jangan tinggalkan kami. Memang Nini tinggalkan kita? Maulana Syekh pernah meninggalkan kita? Atau justru kita yang meninggalkan Maulana Syekh? Maulana Syekh itu tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah guru yang sangat mencintai kita itu meninggalkan kita begitu saja, tidak pernah. Bahkan pun setelah wafat masih banyak sekali bahan-bahan di sekitar kita, bahkan dalam hati kita, yang mengingatkan kita kepada Sidi Syekh Maulana. Ada hizib yang kita baca setiap minggu, ada doa-doa, ada wazoif-wazoif. Kalau orang bertarekat hizib Nahdlatul Wathon, ada wazifah-wazifah yang dia baca, ada salawat-salawat yang beliau tinggalkan, ada wasiat renungan masa yang beliau titipkan. Semua itu menunjukkan bahwa Maulana Syekh tidak pernah. Semoga kita bersama beliau selamanya menjadi bagian dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bapak-bapak ibu, pada kesempatan hultah dan setiap kali kita berhultah, sesungguhnya kita mengenang bagaimana Maulana Syekh mengajarkan kita ya menjalani kehidupan. Ibarat manusia, kalau kita baca dalam surah Ar-Ra'd ayat 17, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala minas samaa'i maa'a. Fasalat awdiyatum biqadariha. Fahtamalas sailu zabadar rabiya. Wa mimma yuqiduna 'alaihi. An-nar ibtigha'a hilyatin aw mata'id zabadum mithluh. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh.